Selamat datang di Akademi Kepolisian. Akademi Kepolisian terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kota Semarang. Akademi Kepolisian sebagai lembaga pendidikan kedinasan berkedudukan di bawah Lemdiklat Polri dengan jenis pendidikan vokasi diploma 4 setara S1 berakreditasi A dengan waktu pendidikan selama 4 tahun. Lulusannya menyandang gelar Sarjana Terapan Kepolisian atau STRK dengan pangkat Inspektur 2 Polisi. Akademi Kepolisian dipimpin oleh Gubernur Akademi Kepolisian, dibantu Wakil Gubernur dan Pejabat Utama Akademi Kepolisian. Visi Akademi Kepolisian menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan Polri profesional, cerdas, bermoral, dan modern yang berwawasan global dan berstandar internasional atau World Class Police Academy. Misinya adalah pertama, menyelenggarakan pendidikan pembentukan perwira Polri melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang kepolisian. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang kepolisian. Keempat, menyelenggarakan tata kelola institusi yang berorientasi pada pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan atau center of excellence. Kelima, mengembangkan kerjasama dan jejaring kerja dengan berbagai lembaga di dalam dan di luar negeri. Fasilitas Akademi Kepolisian meliputi perkantoran, akomodasi taruna, ruang kelas, lapangan upacara, gedung dan stadion olahraga, perpustakaan, laboratorium forensik, laboratorium olah TKP, rumah sakit, sistem informasi Akademi Kepolisian atau SIAK. Ditunjang pula dengan sarana dan prasarana ibadah. Tahapan pendidikan Taruna Akpol meliputi tingkat 1, awal semester 1 selama 3 bulan dengan pangkat calon Bayangkara Taruna. Akhir semester 1 selama 3 bulan dengan pangkat Bayangkara 2 Taruna. Semester 2 selama 6 bulan dengan pangkat Bayangkara 1 Taruna. Tingkat 2, semester 3 dan 4 dengan pangkat Brigadir 2 Taruna. Tingkat 3, semester 5 dan 6 dengan pangkat Brigadir 1 Taruna. Tingkat 4, semester 7 dan 8 dengan pangkat Brigadir Taruna. Pendidikan di Akpol dilaksanakan dengan pola pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Dimulai dari kegiatan pendidikan dasar Bayangkara Taruna selama 3 bulan yang bertujuan merubah sikap sipil menjadi taruna yang siap secara fisik dan mental untuk mengikuti proses pendidikan dan latihan di Akpol selama 4 tahun. Kegiatan pengasuhan berlangsung mulai dari taruna bangun pagi pukul 04.00 sampai dengan apel malam pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan proses pembelajaran dan latihan dilaksanakan berdasarkan kalender akademik
yang telah terprogram sampai dengan selesai pendidikan. Kegiatan pembelajaran Taruna diawali apel pagi pukul 06.30 waktu Indonesia Barat oleh pengasuh untuk mengecek kesiapan Taruna mengikuti proses pembelajaran yang dimulai pukul 07.15 di ruang kelas maupun praktek di lapangan. Kurikulum pendidikan AKPOL disusun 40% teori dan 60% praktek dengan penekanan pada fungsi teknis Polri, meliputi fungsi teknis Intel. Reserse. Sabara. Lalu lintas dan fungsi teknis Binmas. Kemudian sebagai implementasinya dilaksanakan latihan kerja Taruna di kesatuan kewilayahan tingkat Polres dan Polsek. Guna mendukung profesionalitas lulusan AKPOL, Taruna diberikan latihan keterampilan menembak, renang pertolongan, bela diri, sar darat dan laut. Upaya menumbuhkan jiwa integritas dengan Taruna Akademi TNI dan Praja IPDN serta mahasiswa dilaksanakan kegiatan Babim Kortar, Piktar, dan Lacitarda. Pembentukan karakter insan Bayangkara bagi Taruna diwujudkan melalui kegiatan pengasuhan berupa latihan drum corps, olahraga, kesenian, keagamaan, dan kegiatan penumbuhan motivasi agar Taruna berprestasi di setiap kegiatan. Lima, silakan. Pelaksanaan latihan manajemen training level 1 atau porsi MAPTAR dan seminar sekolah bertujuan untuk memberi bekal kemampuan manajerial dan kepemimpinan bagi Taruna agar kedepannya menjadi pemimpin yang berkarakter Bayangkara dan berjiwa ilmiah. Kehidupan Taruna diatur dalam Peraturan Kehidupan Taruna atau Perduptar. Bagi Taruna yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi tindakan disiplin, hukuman disiplin maupun sanksi akademik. Sedangkan bagi Taruna yang berprestasi akan diberikan penghargaan. Ujian skripsi merupakan hasil pembulatan dari seluruh mata pelajaran. Hasil skripsi terbaik akan mendapatkan penghargaan Wira Karya Nugraha. Pelantikan sebagai perwira Polri dan pengambilan sumpah bagi lulusan AKPOL dilaksanakan bersama dengan Akademi TNI dalam upacara Prasetya Perwira atau Praspa
dengan Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia. Pembacaan tempat penugasan kewilayahan perwira remaja Polri lulusan Akpol dilaksanakan pada acara malam purnawasis oleh SSDM Polri yang dilanjutkan dengan malam ikrar. Dan keesokan harinya dilaksanakan tradisi pelepasan terhadap perwira remaja di gerbang Tanggon Kosala oleh Civitas Akademika Akpol. Terima kasih. Demikian sekilas tentang Akademi Kepolisian Akpol Indonesia. Kami Taruna Akademi Kepolisian. Profesional, modern, terpercaya. As the center of excellence, to create world-class police academy.